Dalam rangka HUT Bhayangkara ke-72 tahun 2018, Satpol R Polres Manokwari menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia bersama masyarakat Pulau Lemon. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi media sosialisasi Kamtibmas kepada masyarakat serta pelestarian alam bawah laut. Nonton bareng Piala Dunia yang digelar Satpol Air Polres Manokwari bersama masyarakat Pulau Lemon Jumat malam dipusatkan di Pulau Lemon. Turut hadir dalam kegiatan nobar Wakapolres Manokwari Kompol Andi Maparenta, Kasatpol Air Aris Patandung serta Ketua RT dan masyarakat Pulau Lemon. Meski berlangsung secara sederhana, suasana kebersamaan dan kemitraan antara polisi dan masyarakat sangat terasa dalam kegiatan nobar kali ini. Letak yang terpisah dari keramaian kota menghadirkan kesan dan kenyamanan tersendiri bagi masyarakat di Pulau Lemon yang berbaur langsung dengan para pengayom. Wakapolres Manokwari Kompol Andi Maparenta di hadapan masyarakat Pulau Lemon mengatakan maksud dan tujuan kegiatan nobar Piala Dunia ini guna membangun kebersamaan antara polisi dan masyarakat, membantu tugas-tugas polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, Wakapolres Manokwari juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya biota laut yang perlu dilestarikan tanpa harus dirusak. Nah, makanya dengan adanya nonton bareng ini, kita kerjasama yang baik untuk menjaga, memelihara bagaimana keamanan dan ketertiban di wilayah kita ini, di kota yang kita cintai ini, yang orang bilang adalah kota Injil, bisa berlangsung dengan baik, bisa kita pelihara dengan baik, dan bisa kita menjaga kelestarian daripada baik di darat maupun di laut. Kegiatan nonton bareng dan sosialisasi disambut baik masyarakat Pulau Lemon. Ketua RT 01 RW 02 Kampung Mansinam, Yohanes Mofu menyampaikan terima kasih kepada pihak Polres Manokwari atas pelaksanaan kegiatan nobar bersama masyarakat ini. Dirinya berjanji akan mengendalikan kehidupan masyarakat Pulau Lemon sesuai pesan Kamtibmas yang disampaikan Wakapolres. Selain itu juga akan menjaga biota laut di sekitar perairan Pulau Lemon agar nantinya menarik minat pengunjung untuk berwisata di Pulau Lemon. Semoga itu kami harus sebagai masyarakat menerima itu dan melanjutkan itu sebagai satu ingatan, sebagai satu ingatan yang harus kita sebagai masyarakat laksanakan, karena seperti yang sudah lalu sampai sekarang, sebagaimana Bapak Polres sampaikan tadi, perlu Bapak Ibu Saudara kita sekalian menjaga kelestarian alam ini, Pulau Lemon ini ke depan. Usai pelaksanaan nonton bareng FIFA World Cup Rusia 2018 dalam laga babak 16 antara Uruguay melawan Prancis dilanjutkan dengan makan bersama. Simon Patiran mengabarkan. Rodriguez, away by Pogba.